Oke guys, kita kali ini akan mereview Flight Legacy. Sebenarnya ini game open world. Saya hanya ingin membahas game ini supaya teman-teman sebelum mendownload bisa menilai game ini seperti apa. Server agak ini ya, nge-lag dia ya. Kita lihat dulu dari server. Wah, servernya ini banyak teman-teman. 6 2 4 6 7. Wah, banyak ini servernya. Baru buka udah servernya 7. Saya salah pencet ya. Kita coba server yang paling rame. Enggak ada server yang rame ya, semua low. Berarti pemainnya sangat sedikit ini. Ini Elnat yang normal. Saya rasa Elnat ini yang paling banyak. Oke. Wah, saya udah level 46 di sini ya. Saya coba dari awal. Sini saya akan memperkenalkan jobnya. Dia ada mercenary, biasa mercenary ini warrior. Kemudian dia ada akrobat. Di sini job akrobat itu memegang panah. Di sini ada magician. Magician ini dia bawa summon dragon. Wow, keren ini magician. Tapi dia ada pilihan apa ya, model ya, model. Mau yang rambut biru, merah, coklat. Terus kok nggak ada, dia gendernya di lock dia, jadi kita nggak bisa milih gender. Jobnya disesuaikan dengan gender. Oke, saya coba aja yang udah level 46 yang udah saya mainkan. Dari grafiknya ini game sih saya rasa bagus. Maksud saya grafiknya lumayan. Ya, seperti biasa kita dapat ini ya. Bonus, wah, bonus harian. Bonus login ya. Dapat diamond. Wah, diamondnya dibond, dikunci. Seperti biasa kita yang pertama lihat skill. Di sini skillnya cuma 5. Ada sistem rabbit ya, reinkarnasi. Kostum, ada inventory. Inventory-nya juga dibeli pakai diamond atau kita menunggu waktu ya. Ini kalau kita on selama 40 menit dia akan terbuka satu. Berikut seperti itu juga dengan yang kedua, yang ketiga juga. Kalau kita on 40 menit dia terbuka. Kemudian dia ada sistem VIP. Wah, ini dia menggunakan VIP buff ya. Wah, ini pay to win banget ini. VIP 1 dia nambah HP 30. Wah, VIP 12 dia nambah HP banyak saudara. Dia VIP-nya nambah status pengaruh. Dengan membeli VIP kita menjadi lebih kuat dari player lain yang enggak memakai VIP. Ini fasilitas VIP-nya. Ya, ini akan membantu player VIP lebih cepat berkembang dari yang non VIP. Ini game memang rada-rada pay to win. Makanya sepi ya. Pemainnya juga enggak ada, cuma saya sendiri di sini. Sebenarnya ini game bagus. Tapi manajemen VIP-nya wah kacau nih. Makanya ini game ditinggal. Serasa sepi gitu.
Grafiknya oke loh ini, cantik dia anime. Aduh. Penuh memori saya, bro. Sorry, sorry tadi gangguan. Handphone saya mau muntah. Ini ada fitur auto. Jadi kita bisa auto. Gak usah capek-capek. Tapi skillnya keren loh ini, skillnya keren. Keren. Keren-keren skillnya. Efeknya juga tebasannya itu ya. Bahkan suaranya boom. Bass dia. Tapi nggak ada drop itemnya, teman-teman. Sepertinya ini item-itemnya dari quest dan dungeon ini. Jadi kita nggak bisa farming. Ya mungkin inilah kelemahan dari game ini, kekurangannya. Sekalipun di open world, kita nggak bisa farming. Jadi fungsi monster-monster di world map ini hanya sebagai quest. Hanya sebagai quest ya. Drop pun tadi kayaknya ada ya drop, tapi gol aja ya. Nggak ada ya. Parah ini game. Ini apa ya? Pet ya? Oh, ada player lain, bro. Satu. Ini ada dungeon. Oh, ini banyak pilihan dungeon. Ada daily, dungeon daily, dungeon party. Ada gacha aja yang senang gacha. Ini ada gachanya. Ada free gacha. Wah, dapat tiket ya, experience tiket. Ada pet gacha. Yang jelas ya petnya yang jelek-jelek lah pasti. Gacha, wah mahal banget ya gachanya pakai diamond. Wah. Kita ambil yang udah kita gacha. Dapat pet anjing dia. Ada world map. Ya, saya rasa karena ini dia sistem VIP, terus kurang bersahabat dengan para free player. Mungkin saya tidak akan melanjutkan review game ini lagi. Sampai di sini saja saya mereview ini game. Tapi dari grafik ini game bagus, udah open world. Grafiknya imut gitu, bagus. Cantik juga tempat-tempatnya. Wah, cantik banget ini. Kameranya juga bisa digeser jauh dekat. Tapi sayangnya ini game sepi karena sistem apanya, gameplaynya kurang menarik. Bagi teman-teman yang ingin mendownload, seperti biasa ini game sudah tersedia di Play Store. Flip Legacy ya judulnya, Flip Legacy. Bagi yang sudah melihat video ini ya, kalau kurang tertarik dengan game ini ya tidak usah di download lah, karena akan menghabis-habiskan kuota. Yang penting teman-teman sudah menonton review gamenya. Nah, itu tergantung teman-teman pingin mau download apa kagak, itu sih terserah teman-teman. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu saya mereview ini game. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya. Sampai jumpa kembali.